Ayo, dari klub semuanya. Ayo kita kemana-mana. Ingat selendangnya mana? Udah oke ya, udah ready ya. Ya, siap. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan sekte masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, tangannya lurusin dulu ke depan. Hitung bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, tangannya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri kanan. Ke arah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup lama kayak gini, bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik tangannya, tangan kanannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki kanannya diangkat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindahin ke belakang kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindahin ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah kaki kirinya. Ada bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindahin ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindahin ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, kakinya dilebarin. Posisi kuda-kuda. Gambar aku kelihatan jelas nggak? Posisi kuda-kuda ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Sekarang hadap kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tariknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya di belakang. Siap dasar mendak ya, 1 kali 8. Kakinya huruf V. Kakinya dirapetin huruf V. Mendak. Tak, mana? Jumpan. 1, naik. 2, naik. 3, naik. 4, naik. 5, naik. 6, naik. 7, naik. 8, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar kakinya. Kaki diputar, kelihatan nggak? Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang masih ingat ragam dasar? Kita pemanasan ragam dasar dulu ya, sambil ngulang-ngulang ya. Mbak Mega. Mbak Mega. Iya, iya. Kenapa, Kak? Nah, kalau aku puterin dari sini, kedengeran nggak? Aku mau ngetes. Kedengeran. Kedengeran ya? Iya. Aku tes dulu nih. Ini dia. Ayo siap. Thank you.
Gimana, capek nggak? Mau istirahat dulu apa lanjut? Sore pada bisu. Mau istirahat dulu apa lanjut, Rif? Eca. Sore pada bisu nih. Mbak Lia, hidupin aja dulu Mbak Lia suaranya. Ya, kenapa? Hidupin aja dulu suara yang lain. Apa sih, Katya? Apa, Kak? Hidupin suara yang lain dulu biar kedengaran pada pada yang suka apa. Lanjut apa istirahat dulu nih anak-anaknya nih? Lanjut ya. Bukan aku kalau ininya dinyal. Ntar lagi Kak Ani mau gabung.
Tiara dan Tasya. Banyak yang kosong. Keiko capek enggak? Enggak. Enggak. Keina nyemil apa? Minum aja. Istirahatnya 2 menit, boleh minum. Mbak Lia, Kak Ani mau gabung Mbak Lia, tolong di-accept. Mbak Lia. Yo, minum dulu yang mau minum. Mbak Lia, Kak Ani mau gabung. Apa sih, Kak Ani? Kedengeran gak aku ngomong? Kedengeran gak aku ngomong? Mbak Lia, Kak udah, Ani mau gabung. Udah, Mbak udah tuh. Udah. Nindi. Mana dia, Kak Ani? Kak Ani, kedengeran nggak Kak Ani? Cek Mbak Lia, suaraku kedengeran nggak kalau aku pakai laptop Mbak? Kedengeran Kak. Oh ya udah. Terus aku mau nyoba. Ini aku kan pakai laptop. Aku mau nyoba lagu dulu satu ya. Banyak. Ya. Masa kamu kok? Dan semua orang masih umum. Kayak gitu nih. Tahu gitu. Tadi kenapa nggak sama? Musiknya kedengeran nggak Mbak Lia? Kedengeran Kak. Musiknya masuk nih? Ya, masuk udah. Oh ya udah oke, berarti udah. Yuk lagi kita ngulang sirik kuning dulu. Lanjut. Kak Eca masih ingat sirik kuning kan? Aku mau lihat dulu siapa yang masih hafal sirik kuningnya. Kalau misalkan lupa layarnya yang namanya Kak Eca boleh digedein buat nyontek. Oke? Oke ya? Ayo siap. Thank you.
Lanjut apa istirahat? Lanjut. Lanjut, Kena. Yuk. Adik-adik, tanggal 17 Agustus itu, insya Allah rencananya mau diadain lomba tari secara virtual. Ya, Mbak Lia, ya? Ya. Ya, Kak Tia, benar. Jadi, dalam waktu dari sekarang sampai tanggal 17 itu, adik-adik silakan mempelajari satu tarian yang udah pernah Kak Tia ajarin. Tapi, bagi yang belum hafal dari sekarang ini, sampai tanggal sebelum tanggal 17, Kak Tia mau ngajarin satu tarian. Tariannya namanya Tari Janger. Properti yang kita gunain, itu dia pakai selendang sama pakai kipas. Adik-adik udah punya kipas belum? Belum. Punya. Pakai kipasnya, kipas seadanya aja. Pinjam sama mamahnya. Ma, pinjam kipas. Ukurannya yang kecil aja, jangan yang besar. Karena kalau yang besar, nanti gedean kipasnya daripada tangan kalian. Bisa dicari kipasnya sekarang? Oke, Kak. Ayo, Kak Tia tungguin, cari kipasnya. Kipasnya gimana? Kak Ani. Saya mau punya, Kak. Mau ada. Kak Ani udah bisa lihat video, nggak dengar suara belum, Kak Ani? Kak Ani namanya udah muncul, tapi gambarnya nggak ada. Emang ada? Nggak tahu, lupa lagi. Kak Eca udah punya kipas belum? Mana? Pegang kipasnya. Oke. Okay. Yang udah ada kipasnya coba ditunjukin. Sip. Tiara dan Natasha. Tiara Anastasia udah ada belum kipasnya? Udah belum? Belum punya. Kipas kecil aja nggak apa-apa kok. Mama ada kipas kondangan nggak? Gitu. Tanyain sama mama. Kalau nggak bikin kipas dari kertas nggak apa-apa kok. Kalau yang Ardin namanya siapa Mbak Lia adiknya? Apa, Kak? Yang atas nama Ardin, nama adiknya siapa? Aku juga baru lihat nih. Dede yang namanya Ardin. Tadi dipanggil Ardin ya, Neng? Ardin, udah ada kipasnya belum, Ardin? Namanya siapa? Erlangga, Enai. Namanya siapa? Ip, kipasnya mana? Ip, lo malah mati-matiin videonya. Ip, ada nggak kipasnya, Ip? Nggak dibawa, Kak, kipasnya. Oh, ya udah, pura-puranya aja dulu. Hari ini kita belajar pegang kipas dulu aja. Buat Kak Eca sama Kak Kalista, tariannya bebas, nggak harus tari ini. Tarian yang udah dikuasain aja. Mbak Lia, itu lombanya gimana Mbak Lia? Pakai kostum kah atau bajunya ada di warnanya diseragamin atau gimana Mbak Lia? Mbak Lia, Mbak Lia garuk-garuk Mbak Lia, sistem lombanya belum tahu ya gimana ya? Kenapa? Sistem lombanya belum tahu gimana. Lombanya tanggal 17 Agustus sih. Ya, terus kirim videonya kapan? Dikirim sebelum tanggal 17. Videonya dikirim sebelum tanggal 17, Kak. Batas terakhir ngirim video? Nanti diumumin. Oh, ya udah. Berarti ketentuan jadi tanggal 17 ya? Kita yang ini untuk pemenangnya aja. Oh ya, berarti ketentuan dan persyaratan lomba belum ada ya? Nanti di update aja belum ada ya? Ya. Okay. Yuk. Ini kipasnya, megangnya gini.
Jempolnya ngadep ke bawah. Kan biasa kalau megang kipas kan begini nih. Nah, ini dihadapin begini, tangannya lurus. Jempolnya pegang ujungnya begini. Coba, kalian mau lihat? Kosong aja. Ini kipasnya ditaruh di tangan. Bisa? Iya, nggak apa-apa Tiara, kipas itu bagus. Pegang kipasnya gini sayang. Terus diputar bisa nggak? Putar balik. Satu, dua, tiga. Tangannya lurus. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya. Coba Ade Ardin, katanya mau lihat tangannya gimana. Tangannya lurusin sayang. Yuk, putar yang cepat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke? Bisa. Sekarang selendangnya di pinggang. Selendangnya di sebelah kiri aja. Kakinya dibengkokin. Ini gak kelihatan banget ya badan aku ya. Posisinya awalnya gini. Nah, aku mau lihat posisi awalnya. Ini kakak. Iya, aku contohin nanti posisi awalnya. Diputar-putar. Kalista coba, aku mau lihat. Hadapnya serong Kalista, serong kanan. Kipasnya begini, pegangnya. Bukan begini, tapi begini. Kipasnya begini. Pegang kipasnya posisi tangannya begini nih. Yuk, mulai jalan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kakinya cuman. Kakinya rapat. Kakinya cuma begini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kakinya begini ya, rapat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, 6, 7, 8.
Ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyain enggak? Coba Katia mau lihat. Ayo posisinya kayak tadi, Katia mau lihat. Yara, ayo berdiri deh. If mana If? Enggak. 2 kali 8, Katia mau lihat. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ya. Lanjut. Kaki, posisi kaki sama posisi... posisi kaki aja yang sama, tapi tangannya berubah. Tangannya, 2 kali 8-nya begini. Di depan perut, depan dada. Ya. Kakinya tetap sama. Kakinya sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Latihan ulang ya. Rangkaian 1 kali 2 kali 8 pertama sama 2 kali 8 kedua. Mana? Jupan. 1, 2, 3, 4. Maenam tujuh satu. 1, 2, 3, 4. Maenam tujuh dua. 1, 2, 3, 4. Maenam tujuh satu. 1, 2, 3, 4. Maenam tujuh dua. Ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak? Yang bingung boleh nanya, ayo. Kalista, ada yang mau ditanyain, Kak? Keiko, ada yang mau ditanyain enggak, Keiko? Enggak, Kak. Oke. Tiara, Natasha, bingung enggak, Dek? Ya, diulang coba Katia. Kalau bisa Katia mau lihat. Katia mau lihat 4 kali 8 sendiri, enggak Katia contohin. Siap tangannya. Posisinya gimana pertama? Siap ya. Mana? 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, pindah, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, stop. Enai, enggak deh. Kipasnya dibuka, sayang. Kipasnya dibuka. Kipasnya diputar, dibuka ya. Jangan ditutup ya. Putar kipasnya, posisinya dibuka ya. Jangan ditutup. Okay? Aku namanya Kanaya, Kak. Oh iya, Kanaya. Itu nama email ibunya. Iya, makanya aku nggak hafal, Ma. Maaf ya. Iya, ini kertasnya darurat dulu, kipas kertas. Enggak, nggak apa-apa. Kipas kertas, kipasnya posisinya dibuka, terus diputar-putar aja ujungnya gini. Jangan ditutup. Kalau tadi, narinya masih ditutup. Posisi kipasnya dibuka, sayang, diputar. Ya, pakai kertas nggak apa-apa. Nah, diputar gitu, sip. Hai. Coba pakai musik dulu ya.
Pakai musik bisa nggak sendiri? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum masuk musik? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa kan, Ayah?
Jangan apa deh, sana ya. Oh, kita lanjut. Iya, Kak. Oke, yuk diulang pakai musik. Coba sendiri-sendiri, katanya mau lihat satu-satu ya. Siap, tangannya posisi awal. Wah, gemar, 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 gemar.
Capek enggak? Capek enggak? Kirimat apa lanjut? Istirahat apa lanjut? Ya, istirahat. Istirahat. Oke, okay. Istirahat berapa lama? Berapa lama? Lima menit. Oke. Pada nggak ada suara. 5 menit apa 10 menit? 5 atau 10? 5 ya. Oke, 5. 5 menit ya. Boleh minum, boleh makan. Balia. Balia, aku kangen, Balia. Balia istirahat juga kayaknya. Hai. Bamin? Ya. Bamin! Ih, ayo kesini dong, kesini. Minggu depan ya. Minggu depan latihannya dari sini ya. Ya, cuman kalau lagi kalau dekat-dekat gitu, dia ini mbak, apa namanya? Kayak, gitu. Oh, enggak nih bisa ngambil spot-spotnya. Kan rumah Bintaro udah pindah. Oh ya wes, ntar Sherlock aku minggu depan aku kesana ya. Ini Kak Ani mau ngikut dari tadi, cuman keluar masuk terus. Iya. Ada ruangan khusus buat Kak Tia. Oke, aku sama Kak Ani minggu depan kesana ya. Iya, boleh boleh. Udah kangen banget ya. Karina. Hah. FVP-nya aku gigit boleh nggak? Ini kayak bapau, sama kayak aku. Hidup di rumah makin besar. Iya, Kak. Nenek, udah minum belum? Panaya udah minum belum, Dek? Eca. Ya, Kak. Udah kelas berapa? Naik ke kelas 9. Cie, kelas 9. Kalista, gimana? Masuk mana jadinya? Masuk 11, Kak. Alhamdulillah diterima. Udah. Diterima. Kemarin sertifikatnya masuk semua enggak? Apa dia yang ditolak? Donasi ke aku, Kak. Oh, zonasi jadinya. Oh, soalnya kebanyakan yang sertifikat nggak tahu kenapa banyak yang di reject. Tapi yang SMA masih masuk, yang SMP aku nggak tahu karena kebanyakan ngutamain zonasi sih katanya. Oh iya. Makasih ya Kak sertifikatnya. Iya. Keiko. Keiko makan apa? Tape goreng. Wanginya sampai ke sini kayaknya. Mbak Lia, ada jajanan apa Mbak Lia di rumpin? Gak ada. Ya, ada jajanan. Kangen sama ayang beb aku. Eca ketawa. Mantan pacar aku dia lagi sibuk ya Mbak. Gak ada sakit. Oh tayang tayang. Katia kalau lu kesini nih ya Kak, siap mangkok. Kurang lebih setengah jam sekali ada bakwan, ada bakso, ada ketoprak. Ah, masih punya jualan yang lewat. Ada aja nih pokoknya yang lewat, gue butuh. Ya, betah dong nanti di sana. Iya.
Kak Ani, Kak Ani mau ngomong apa? Kak Ani mana nih gambarnya? Masa nggak ada sih? Kak Ani. Udah lama nggak lihat ya, Kak Ani. Lihat Kak Ani, jangan-jangan berubah nih. Ani. Kak Ani udah masuk. Start video aja. Mbak Lia, coba itu deh Mbak. Ini hostnya pakai yang mana? Apa sih Mbak? Hostnya Mbak Lia apa Rumah Pintar BSD City? Hostnya di Mbak Lia. Mbak Lia coba kirim undangan start video deh ke Kak Ani. Biar Kak Ani klik. Yang mana sih? Balikin hostnya aku deh. Mungkin dia nggak dapat itu kali, apa kadang kan suka ketutupan start videonya kalau bukan dari hostnya yang minta.